Kita ketemu lagi di Umbar Visual Channel. Kali ini saya mau coba bahas satu kamera, bukan bahas ya, mau unboxing aja. Ini dia, baru diambil dari Focus Nusantara, dan ini isinya salah satu kamera dari brand ternama di dunia. Ini dia, Nikon. Kita langsung ambil aja barangnya. Ini ada berembun ya. Oke, kita ambil aja isinya apa aja. Yang pertama ada kotak ya. Terus dapat adaptor FTZ dari F-mount to Z-mount. Terus dapat tripod Takara ya. Terus ada small rig sama ini voice. Oke, kita mau fokus ke ini ya, ke Z-mountnya aja. Ke kameranya Z50. Oke, ini satu paket dapat ini. Karena ini body only, terus dapat bonus adapter FTZ. Terus kita buka apa di dalamnya. Ada kitab-kitab, ini manual booknya. Oke, bahasa Indonesia. Ini harus dibaca dulu, karena sebelumnya saya dari DSLR dan baru ini pindah ke mirrorless. Oke, nah ini warantinya, garansinya 1 tahun plus 1 tahun, jadi ada 2 tahun ya. Ini bonus juga kartu memori, simpan memorinya. Kita di-share dulu. Terus ini ada, kita lihat ini dulu. Ini charger, battery charger MH32. Oke, simpan. Terus dapat USB, micro USB. Kita beli USB buat ngecasnya, buat cas langsung di body kayaknya ya. Ini batu baterainya. Nah ini batu baterainya IN EL25, nah, 1120 mAh. Oke, nah ini baterainya harusnya punya 2 ya, tapi mahal karena masih belum ada third party-nya, jadi masih yang original Nikon. Itu mahal banget, sejutaan baterainya, sejuta sekian. Ini strap Nikon Z. Wah, keren. Terus nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Kita lihat dalamnya. Nikon Z10. Ini kecil ya daripada DSLR. Sebelumnya pakai DSLR 3300. Sekarang pindah ke sini. Pegangannya nggak beda jauh gripnya sama DSLR. Cuma ya emang kerasa lebih kecil, tapi tetap kokoh. Kerasa lebih kecil, lebih tipis. Dan ini sepertinya Z-mount. Jadi kalau misalnya pakai lensa DSLR harus pakai adapter. Nah, kebetulan yang saya beli ini langsung dapat otomatis atau bonus adapternya, jadi nggak perlu beli lagi. Masih di screen guard. Oke, tombol-tombolnya nih, dialnya. Oke, scroll beratur-atur. Dan ini lepas penampakan bawahnya ada buat tripod. Baterainya sama memori. Terus ini, wah, nah
Ini bisa flip screen, bisa low angle, high angle, buat foto produk itu biasanya. Sorry ini kelihatan ini. Nah. Atau bisa selfie juga. Nah, cuma kalau selfie kita pakai tripod, di sini ketutupan, ya kehalangan nih. Nah makanya pakai dikasih small rig. Jadi pakainya nanti di samping, pakai untuk tripodnya di samping sini. Jadi nggak nutupin layar. Itu. Oke. Ini mungkin nanti saya buatin reviewnya, ini unboxing aja. Dan baterainya. Baterainya kita coba masukin. Masukin. Nah, ini pas tadi di ini sih. Dan ini udah touch screen, ya. Udah touch screen. Dan karena udah punya lensa DSLR, jadi tinggal pasang nanti di sini. Kita coba pas di review aja ya videonya. Kita lihat video reviewnya di next episode. Kita pakein aja. Ya wes, mungkin itu aja. Kita beresin lagi. Sampai ketemu di next episode review ya. Dah.